melakukan pemesanan, terus membuatkan order, terus kemudian kasir membuatkan nota dan SPK, kemudian sistemnya dari pelaku produksi melakukan proses produksi, dia akan menemukan pakai mesin apa. Sekarang tuh kalau mesin konvensional dia akhirnya terbatas dengan harga, perbandingan. Sekarang dengan ini akhirnya bisa sama saling bantu. Untuk saya ini lebih sekarang contoh sederhana ya, saya misal punya modal, buka toko baru, kasih di mesin satu hari bisa 500.000 udah buat modal banyak, paling 1 juta aja jalan 6 bulan. Nah, 15 juta per hari. Dari sini aku tiap hari udah lumayan, nggak usah buka baru, pergi ini aja kok, toko baru.